Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada, yakni Sugeng Rahayu. Ini adalah mod rombakan XHD menjadi Jetbus 3 Voyager dari Mens Gaming dan Pak Farid Madiawan ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview livery-nya ini ya. Karena ini livery-nya keren. Ini livery-nya saya dapatkan dari YouTube. Nanti bagi kalian yang berminat dengan link livery-nya, link-nya ada di deskripsi ya. Dan ini untuk Sugeng Rahayu, untuk julukannya Aljabar ya, untuk julukannya ini. Ini keren banget untuk livery-nya. Oke, langsung saja kita review untuk livery-nya ini ya. Ini ya, livery-nya sangat ramai sekali. Apalagi di kacanya ini sangat banyak ya. Kita mulai dari depan dulu. Tentunya ada tulisan Jetbus 3 Plus ya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan non ekonomi. Lalu di bawahnya lagi itu ada jurusannya. Jurusan Surabaya sampai ke Indramayu ya. Untuk julukannya ini Aljabar. Dan lanjut ke bawahnya itu ada tulisan Viatol karena ini mungkin jalurnya Viatol ya. Lalu di bawahnya lagi itu ada tulisan angkutan mudik. Lalu di bawahnya lagi itu ada jurusannya lagi ya, yang berwarna merah. Dan di sebelah kirinya itu ada plat nomornya. Sama yang di sebelah kanan itu jurusannya ya. Dan di bawahnya itu ada tulisan Sugeng Rahayu. Sama itu plat nomornya itu ya. Dan ini sudah full custom scotlet untuk di lampunya ini. Keren sekali. Dan kita lanjut bergeser ke samping bagian kanan. Untuk samping bagian kanan di sini strippingnya ciri khasnya seperti Bus Sugeng Rahayu ya, seperti biasanya. Dan untuk di kacanya ini ada tulisan air suspension sama logo fasilitas sama tulisan travel with pressure. Lalu ada tulisan RN285. Dan di belakang sendiri ini ada tulisan Wi-Fi hotspot ya. Dan kita bergeser ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini ada tulisan non ekonomi. Terus bawahnya ada jurusannya ya. Dan di bawahnya lagi itu ada nomor telepon dari busnya ini. Dan ini di bawahnya ada tulisan PT Selamat Sugeng Rahayu. Dan ada emblem dari Adi Putra dan Hino RN. Dan ada tulisan Sugeng Rahayu lagi sama nomor serinya ya, kayaknya yang SDA 69411. Untuk livery-nya keren banget ya, untuk livery-nya ini. Bagi kalian yang ingin mendownload livery-nya serta kode name-nya, nanti link-nya saya taruh di deskripsi ya. Atau kalian yang nggak bisa memasang kode name, nanti link OBB seperti saya, linknya juga ada di deskripsi ya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan untuk perjalanan untuk di video selanjutnya ya. Dan di video ini kita hanya mereview livery, dan untuk video perjalanannya nanti di video selanjutnya. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tian Channel, salam busit mania.